spontaneous like this. I want something just like this. Hero, some fairy tale bliss is something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. Somebody with some superhuman gift, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. I want something just like this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Rizky dan ini rekan saya Dero. Halo. Kali ini kita akan membuat dan menjelaskan tentang audiobook dan screencastify. Wah, kayaknya seru tuh, Ki. Kita di sana mau ngapain aja, Ki? Pengen bermain atau gimana? Kita mending main game dulu untuk mereference. Oke, kita di sini mau main game dulu ya, Ki ya? Oh iya, benar. Oke. Sebentar. Nah, kita share screen terlebih dahulu. Oke. Sebentar ya, kita share screen terlebih dahulu ya. Halo. Apakah sudah terlihat layar? Sudah. Ya, sudah okay. Terlihat. Di sini kalian mencet game kit join ya. Game kit join seperti ini. Aduh. Oh, bisa. Tunggu bentar. Sebentar ya. Kiri refresh dulu. Nah, baru ada. Game kit join. Nah. Kalian bisa mencet game kit join dulu nggak di browser kalian terlebih dahulu?
Ya. Halo Daryl, Iya, di jam. boleh nggak Teacher Anis perkenalkan nih, perkenalkan Daryl dan Rizky. Oh, okay. Nama saya Rizky dan Daryl. Halo. Kali ini kita akan menjelaskan tentang cara membuat dan menjelaskan screencast Spotify dan audiobook. Bagus tuh, Ki. Oke. Iya, bener nih. Okay. Boleh nih dicoba, tapi sebelumnya ini disapa dulu ya teman-temannya. Assalamualaikum. Ini ada teman-teman nih, teman-temannya Daryl sama Rizky dari sekolah lain. Ada juga teachers dan ayah bunda. Terima kasih sudah hadir di acara kita, yaitu Ramadan Kreatif Program nih. Kali ini bersama Daryl dan Rizky. Bisa dimulai ya, Daryl dan Rizky. Oke, terima kasih sudah untuk join di Ya. Ramadan Creative Project kita. Jadi, bolehkah kalian semua untuk absen di sini yang sudah masuk, Ya. mungkin nama kalian Nama kalian? dan juga asalnya mungkin, ya kan? Iya, benar. Mungkin asalnya dari mana gitu. Iya. Atau kalau mungkin nggak ada asalnya, sekolahnya aja dah. Sekolah. Ya, sekolahnya benar. Karena kita juga cukup penasaran dengan sekolahnya. Betul. Apakah suaraku jelas? Tes. Yang lain? Jelas, jelas Oke. terdengar, Daryl. Oke, oke. Jelas banget. Bisa absen terlebih dahulu mungkin ya untuk yang hadir. Ya. Tolong tulis namanya dan dari mana asalnya. Ya, Dari mana asal? Dari mana asal sekolah? karena kita ingin tahu karena penasaran. Oke, pasti. Oke, Makasih. pasti makasih. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke. Makasih, Pak Ferdinand. Iya. Halo, Maera. Kasih ya sudah hadir. Iya. Oke, mungkin yang lain sudah bisa mendengarkan saya kembali. Kalau gitu kita mulai aja, Rizky, ya, Oh iya, untuk benar. permainannya. Oke. Jadi kalian sudah bisa masuk dari GameKit Join belum? Terus GameKit Join. Nah, jika sudah, sabar ya, sebentar. Aku buat dulu roomnya. Waktunya berapa menit? Oke, enak ya. Enaknya sih 5 menit aja kali ya. 5 menit, 10 menit. 5 menit aja lah. Oke, 5 menit. Continue. Di sini kalian harus buka GameKit Join dulu ya untuk menerima kodenya terlebih dahulu. Iya. Bentar. Nah, ini deh. Nah, ini itu dia kodenya. 252 753. Kok akan share kodenya di chat di Google Meet ya? 252. 252 753. 753 753. ya 252 753 Ya kan di copy paste aja ya. ya untuk bergabung ke game-nya. Untuk memasukkan kodenya Iya. dan bergabung dan Ya. bermain. Siapa yang join tuh? Ada Laila, ada Aufar. Makasih ya udah join ya. Ya. Apa kabar nih kalian nih? Sehat gak? Apa puasanya masih full mungkin? Nah, itu dia. Mungkin puasanya masih full ya. Kita tunggu 10 orang mungkin atau 7 orang untuk main bareng. Tapi sebelum itu kayaknya aku harus memperkenalkan gamenya terlebih dahulu nih. Di sini panduan bermain, oke. Aku share.
Oke. Panduan bermain. Kalian harus jawab pertanyaan ini. Oke. Kalian harus menjawab pertanyaannya di sini, di warna merah, oranye, hijau, dan biru. Jika kalian benar, kalian akan mendapatkan satu bed. Nah, dalam satu bed itu kalian akan mendapatkan, akan bisa pergi ke kolam ini untuk memancing. Dan jika kalian memancing, kalian akan mendapatkan ikan. Di saat kalian mendapatkan ikan, kalian bisa menjualnya ke sales station untuk mendapatkan uang. Dan target untuk menang ialah jual ikan kalian untuk mendapatkan uang. Dan siapa uang yang paling banyak akan bisa memenangkannya. Betulkah itu, Rizky? Benar sekali. Oke, mungkin sini sudah banyak orangnya. Kita akan lihat terlebih dahulu. Sudah Wah, ada berapa tuh? sampaknya udah banyak semua ya. Yuk, sudah ada 6 pemain. Apa kita tunggu 1 menit lagi biar lebih banyak, Rizky? Ya, benar. Oke, kita tunggu Makasih, 1 Kak. menit lagi ya. Oke. Sebab ini ada apa ini, Rizky? Sebab. Kayaknya sudah cukup ya orangnya, Rizky. Ini kayaknya sudah 7 orang soalnya. Oke, kita langsung mulai aja ya kalau begitu. Oh, udah Ini ada masuk. di hack tuh. Kayaknya sudah ada banyak yang masuk. Kayak kita harus mulai dulu aja ya. Oke, start the game. Ayo, kalian harus menjawab pertanyaan dan menjualnya ke kolam. Kalian menjual ke kolam, mendapatkan ikan, menjual ke kolam, dan kalian memenangkan permainannya. Ya. Di sini dikasih waktu 5 menit, betul itu rekan Rizky? Benar, benar. Benar Iya. sekali. Rekan. Kita akan menceritakan terlebih dahulu. Ayo, semangat mainnya. Ayo, semangat. Di sini pertanyaannya tentang pertanyaan-pertanyaan seru-seruan saja ya. Iya. Oke, di sini kita akan mungkin akan menjelaskan permainannya terlebih kembali, apa seperti awal lagi ya, mungkin ada yang lupa. Jadi kalian harus menjawab pertanyaan di question answer session. Jika kalian sudah, kalian bisa medan nih, kalian akan mendapatkan satu bait. Contohnya, siapa nama isi Pangeran William? Jawabannya adalah Kit Middleton. Nanti benar, kalian akan mendapatkan satu bait. Setelah itu, mungkin kalian sudah menjawab pertanyaan yang banyak, kalian bisa pergi ke kolam pemancingan. Kalian pencet press enter, jadi kita kalau memancing. Wow, dapat 10 Rizky. Ini banyak. Sangat banyak Rizky. Iya. Ini lebih dari dugaan kita. Biasanya mendapatkan 1 poin. Iya, karena 5 ini kadang-kadang. Iya, dapat 5. Kita sudah, kalian harus menjualnya ke sales station. Nah, iya. Untuk mendapatkan uang. Benar itu. Saat kita mendapatkan uang, kita akan menjadi kaya dan memenangkan game-nya ini. Iya, iya benar sekali. Iya, pasti menang. Kita. Dan dengan hasil penjualannya itu, uang kita menambah jadi 10. Gitu. Nama J 10. Setelah itu kalian bisa apa bisa membeli Purple Island. Ya. Yeah. Purple Island adalah tempat untuk mendapatkan chance yang lebih besar untuk mendapatkan ikan yang lebih bagus. Iya, yeah, dan harganya tinggi. Iya, tentu saja itu risiko. Nah, ada ya. Ikan yang banyak, ikan yang bagus itu harga murah itu tidak ada. Iya, yeah, tentu saja. Tidak ada itu. Sebentar ya. Kita akan mungkin melihat uang-uangnya. Jauh ini masih belum ada yang menjual ikannya ya, iya. Untuk mendapatkan apakah uang yang banyak. Kebingungan? Jadi jika kalian mendapatkan ikan, kalian bisa menjualnya di sales station ya, untuk mendapatkan uang yang banyak. Ini belum ada yang menjualnya nih, Rizky. Iya, kita perlu kasih sekali lagi. Kayaknya ada yang masih bingung dengan mendapatkan kail lalu menjual ikannya dari sini. Iya. Yeah. Apakah kita harus menjelaskan ulang? Iya, yeah, sepertinya kita harus menjelaskan ulang. No. Okay. Jelasin ulang dong. Apa? Tolong jelasin ulang. Oke, jelasin ulang ya. Kalian harus pergi ke question entering station di dalam sini. Yeah. Lalu kalian mencet enter, press enter. Tekan press enter, kalian akan diberikan pertanyaan dan kalian akan apa akan menjawabnya. Ya. Saat kalian benar, kalian akan mendapatkan satu bait. Satu bait itu untuk memancing.
karena satu bed satu kail. Setelah itu kalian masuk ke kolam, kalian press enter untuk mendapatkan ikan. Nah. Dapatkan satu ikan itu sangat wajar. Yeah. Lalu jika kalian tidak mendapatkan ikan, kalian pergi ke sales station untuk menjualnya dan mendapatkan uang yang banyak. Press enter dan hold menahannya. Dan kalian mendapatkan uang $1. Yeah. Jadi begitu teknisnya. Apakah sudah jelas? Apakah yang sudah jelas, teman-teman? Kita akan lihat dulu ibu botnya mungkin. Merah sudah mendapatkan 10 ya? Iya, lumayan. Apakah dia akan dibalap oleh yang lain? Alfar mungkin atau Indah? Apa yang lain? Mungkin saja. Kita lihat saja. Waktunya tinggal 1 menit lagi, karena kita men-settingnya cuma 5 menit. Kayaknya masih banyak yang bingung nih. Oke dah, tegasin dari awal lagi. Iya, agar ini jelas. Kalian harus ke answer question. Kalian menjawab pertanyaannya, siapa pembunuh Thanos di film Endgame? Yang menjawab Thor, dan kalian akan mendapatkan 1B. Lalu kalian pergi ke kolam untuk mendapatkan ikan. Kalian pencet enter, kalian mendapatkan ikan. Gimana? Terus lalu kalian dua, ya game over. Ya, seperti ini siapa yang menang? Dan selamat, ya. Selamat Merah Putri. Kalian memenangi game ini. Yang kalah jangan berkecil hati karena masih ada kesempatan kedua. Ya. Tapi sebelum itu, Rizky, bisakah kita memberitahu contoh satu contoh tentang audiobook? Kita harus kembali ke topik awal lagi. Oke, benar sekali. Contoh, ini contoh audiobook yang diberikan oleh teacher kami. Mungkin kita akan mulainya kan? Sepertinya ada gangguan sinyal. Kita refresh dulu mungkin. Yeah. Candles on her birthday cake. Happy birthday, Anna, shouted her brothers and sister. Anna had a big family and big house on a hill, but on her birthday, she had only one small wish. Anna, Thor, opened her birthday cake and peered in. There was something sparkling inside. Diamond earrings? She did not want diamond earrings. They were expensive and useless. Do you know what Anna really wished for? Books, books, and more books. We have books at home, said her brother, but Anna had already read those. There are more in the library, pointed out her grandmother. But Anna had read those too. She marched into her room. Later that day, there was a knock on Anna's door, but there was nobody outside. Instead, there lay a big box at her doorstep. This better not be more jewelry, she said loudly. It wasn't. It was a brand new set of encyclopedia books. So many books, hooray! Anna ran around her house, hugging everyone. Many years later, and many, many, many books later, Anna found a job in a laboratory of a famous scientist. What should I do here? Asked Anna. The scientist pointed to a box. What do you think she found inside? Diamonds? Okay, said Anna. But this time, the diamonds were not to be worn. They were for experiments. The scientist wanted Anna to find out what makes diamonds shine. So she read books about diamonds, books, books, and more books. Being a scientist was the best. She could study anything she wanted. Anna did like things that shine. And what shines brighter than diamonds? The sun. So Anna read books about the sun, sunlight, and the weather. Books, books, and more books. Anna did hundreds of experiments.
She built many gadgets that could measure the weather of a place. How sunny it is in Bombay? Anna built a gadget to measure them. How windy is it in Madras? Anna built a gadget for that too. Her favorite gadget took many months to build. It is a special balloon called an ozone sonde. It was a small machine fixed to it. The machine can measure a gas found in the air called ozone. It can fly really high. Look, there goes Anna's ozone on. Guess how many gadgets Anna money built in all? Nearly 100 weather gadgets. She even had her own factory where they were made. It was as if she could build anything. She became one of the wisest weather scientists in India. Even as she grew older and more well-known, her best friend remained the same. Books, books, and more books. And times. In Bermudu in Kerala, she got a scholarship to work at C.P. Raman Laboratory in Bangalore. She left for England to study meteorology. She returns and joined the Indian Meteorological Department in Nah, kayak kita akan mencoba audiobook yang dibuat oleh Teacher Irma seperti tadi. Iya, benar sekali. Tapi sebelum itu, kita akan dijelaskan oleh rekan kita terlebih dahulu untuk screen test part. Oke. Pertama-tama, kalian untuk mendownload screen testify, ya, kalian buka tab baru tentunya di Google. Kalian harus ketik dulu Chrome. Nah, seperti ini ya, langsung enter. Nah, habis itu kalian masuk ke sini. Oh iya, saya lupa jelaskan. Oke, Chrome Web Store itu adalah toko dari resmi Google ya. Jadi ini toko resmi Google dan dijamin aman. Oke, kita langsung ketik saja screen test. Oke, enter. Nah, ini dia aplikasinya. Kalian klik di sini. Nah, karena saya sudah mendownload Screencastify ini, jadi tulisannya hapus dari Chrome. Jika bagi kalian yang belum download, kliknya sama saja di sini. Oke, habis itu ntar Screencastify-nya setelah terdownload akan muncul logo seperti ini, namanya ekstensi, kalau bahasa Inggrisnya extension-nya. Oke, klik di sini, jangan lupa di-pin supaya bisa muncul seperti ini. Oke, sekarang mari cara membuat merekamnya. Pertama, kita ke Let's Read dulu. Nah, ini. Nah, tentunya kita harus mempunyai bacaannya. Bener kan? Betul itu. Ya. Karena kita akan membuat audiobook, mari kita rekam dulu. Nah, di sini kalian boleh pilih bahasa mana saja. Oh iya, saya jelaskan dulu. Let's Read adalah aplikasi yang bisa baca buku dengan gratis. Dan okay. Juga online. Oh iya, tentunya. Dan juga kalian bisa download. Nah, di sini kalian bisa pilih bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia, Minangkabau, Jawa, Sunda, Bali, Batak. Intinya lengkap kan, Rizky, di sini semuanya. Iya. Dan juga terpercaya ya. Kan? Iya, tentunya terpercaya. Oh, bagus ini aplikasi. Iya. Oke, okay, kita pilih salah satu aja kali ya. Nah, mungkin ini saja kali ini. Nah, terus kita klik baca. Oke, kalau sudah masuk ke sini, kalian jangan lupa untuk mengklik ini ya, yang saya tandain. Oke, tunggu loading bentar. Nah, di sini ini adalah tombol-tombol untuk memulainya. Jika kalian berada di browser seperti ini, kalian harus pencet ini, browser tab. Jika kalian ada kayak di wallpaper laptop atau PC kalian, pencet desktop. Karena kita ada di browser, pencet browser tab. Oke, untuk mengaktifkan kameranya, kalian bisa pencet ini dan juga tentunya menonaktifkannya. Nah, kita akan mengaktifkan.
Nah, sekarang kita record. Sekarang kita menunggu detik. Oke, saya akan baca. Ini tempat tinggal baru Ratih dan Janu. Ratih ingin segera mempunyai teman baru, namun adiknya masih malu-malu. Setiap hari, Bapak pergi berjualan. Rati menemani Janu agar tidak bosan. Mbak, aku juga ingin es krim, minta Janu. Berapa harganya? Gumam Rati sambil meraba saku. Nah, kita mungkin bacanya sampai halaman 2 aja kali ya, karena kalau sampai 25 nanti kepanjangan. Iya. Oke, kita untuk memberhentikan dan pause-nya, kalau untuk mempause-nya kita pencet ini, dan untuk memberhentikannya kita pencet ini. Karena saya akan memberhentikannya, kita langsung pencet ini. Nah, otomatis Google akan membuat app seperti ini, dan ini adalah hasil rekaman video kita tadi. Bisa dilihat. Ya, ada audionya juga. Halo. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, sekarang cara meng-share-nya. Nah, di sini kita bisa meng-copy link-nya dan tentunya men-share-nya atau membagikannya ya dalam bahasa Indonesia melalui ini nih. Yang pertama di sini lewat Gmail dan kedua barcode ya. Dan ketiga ini Google Classroom jika kalian menggunakannya. Ya, kita ke bawah. Nah, di sini karena kita akan membuat audiobook, kita harus memencet ini. Export dan kita download. Download videonya. Nah, sini udah terdownload ya. Oh iya, sebelumnya di ini, apakah teman-teman sangat tertarik untuk membuat tadi screencastify gitu dengan membaca di Let's Read? Ayo dong, yang mau baca dan menggunakannya bisa klik satu. Jika kalian masih bingung, bisa klik dua ya. Ya. Bisa ketik dua jika masih bingung, nanti bisa kita ulangi kembali kan Rizky, betul ya. Kan? Wah, bisa, tentu saja. Ya, satu. Pasti ingin mencoba. Oh iya, ini saya ingin menyampaikan hal yang sangat penting. Di Screencastify itu, kita hanya bisa merekam 5 menit saja. Jika melewati itu, otomatis videonya akan mati dan kita harus membayarnya. Oke, di sini Nadia Nurul mau coba dan Teacher Anis mau coba. Itu mati karena kita tidak premium kan, Rizky? Iya, benar. Untuk mendapatkannya, kita harus membayar premium, wajib premium. Nah, oke, kakak kasih waktu 3 menit ya untuk membuatnya. Ntar kalian bisa untuk mengasih linknya, kalian bisa di ngumpulnya di komen. Nah, cara untuk itu linknya, copy, kalian copy seperti ini, tombol ini. Copy share link? Ya, ntar linknya ditaruh di komen. Oke, kita mulai 3 menit. Apakah sudah? Apakah yang lain sudah? Atau kita lanjut aja dulu, mungkin. Oh ya, mungkin. Oh ya, mungkin kalau yang masih mengerjakan, kita akan lanjut dulu. Ntar tinggal kumpulin aja ya. Waktunya sampai bikin ini selesai. Oke. Oke, sekarang. Mungkin saya akan jelaskan selanjutnya. Ya. Jika kalian ingin membuat video yang seperti contoh yang di awal-awal, kalian itu harus membuka website yang bernama Kapwing. Sabar ya, aku akan menunjukkannya. Ini share screen-nya. Oh, mati sini ya. Bentar ya.
Bentar. Oke, okay. Sini kita harus menulis website yang bernama Kapwing. Kapwing. Lalu kalian pencet enter untuk membukanya. Kalian pencet situs yang bernama www.kapwing.com. Jika ada halaman yang seperti ini, kalian harus pencet start editing karena kita akan memulai editannya. Nah. Jika sudah seperti ini, kalian pencet start with blank canvas karena kita akan mulainya dengan kertas yang bernama yang berwarna putih atau kosong. Lalu nih, jika kalian ingin mengimpor video yang sudah di yang ada di Screencastify, kalian ingin membuatnya suatu video, kalian harus mencet tombol upload yang ada di atas tengah, hampir atas tengah. Kalian pencet upload. Jika sudah seperti ini, kalian pencet klik to upload. Lalu kalian klik. Nah, di sini kalian harus ingat di mana kalian menyimpan file yang sudah ada. Jika saya menyimpannya di disk PC dan listrik. Lalu pencet open. Jika keadaan seperti ini, ini kan gambarnya tidak terlalu jelas kan, benar kan, Rizky? Iya, benar-benar. Kita harus mengecilkan blank canvas-nya itu menjadi seperti ini. Agar tampaknya terlihat jelas. Nah, jika sudah seperti ini, kalian harus pencet yang ada di sini nih. Yang gelombang-gelombang nih di bawah sini. Kalian pencet klik kanan. Setelah kalian pencet klik kanan, kalian pencet detect audio. Detect audio, kalian pencet. Kalian pernah nggak sih kepikiran untuk audionya itu gelombang-gelombang seperti yang ada di podcast? Kalian pernah kepikiran nggak sih? Rizky juga pernah kepikiran nggak? Iya. Nah, sekali. Jika kalian ingin seperti itu, kalian bisa pergi ke ke elements yang ada di pojok kiri. Kalian scroll aja nih, kalian menemukan elements yang bergambar lingkaran, segitiga, dan kotak. Kalian pencet sekali. Kalian scroll ke bawah, add a waveform. Sabar ya. Kita kalau pencet add a waveform. Setelah itu, kalian pencet lagi nih. Klik to upload audio. Untuk mengupload audionya. Iya. Setelah kalian mengklik audio, tadi file kalian simpan di mana, kalian harus ingat kembali. Lalu pencet file yang sudah kalian simpan, kalian pencet open untuk menyimpannya. Yang di rumah mungkin boleh sambil mencoba ya, sambil mendengarkan. Karena takutnya kalian bisa aja kemungkinan ketinggalan. Iya, benar. Lalu, setelah itu, kalian mulai dulu, play dulu untuk melihat hasilnya terlebih dahulu. Oke, saya akan baca. Nah, jika suaranya double seperti ini, kalian harus, ini kan ada dua nih, ada dua gelombang-gelombang seperti ini. Kalian hapus yang paling atas untuk suara tidak double lagi. Kalian pencet backscape dan jadi satu suara. Oke, kita coba kembali. Kita pencet space. Oke, saya akan baca. Ini tempat tinggal baru Ratih dan Janet. Ratih ingin segera mempunyai teman baru, namun adiknya masih malu-malu. Setiap hari, Bapak pergi berjualan. Ratih menemani Janu agar tidak bosan. Mbak, aku juga ingin es krim. Minta Janu. Berapa harganya? Rumah Merati sambil meraba satu. Nah, kita mungkin bacanya sampai orang dua aja kali ya, karena kalau sampai dua lima nanti panjang ya. Iya. Oke, kita untuk memberhentikan dan pause-nya, kalau untuk mempause-nya kita pencet ini, dan untuk memberhentikannya kita pencet ini. Karena saya memberhentikannya, kita langsung pencet ini. Oke, saya akan baca. Oke, itu adalah salah satu contoh yang sudah kita buat. Iya. Dan mungkin jika kalian ada yang masih ingin bertanya, mungkin kalian bisa mengetik tombol 1. Jika kalian masih bingung lah,
hal yang untuk ditanyakan. Jika yang sudah paham, mungkin bisa ketik tombol 2. Oke, pasti paham. Irma, apa, teacher Irma paham, teacher Anis paham. Ini sudah paham semua nih, Ki. Iya, sepertinya. Karena pada pintar-pintar semua. Iya, benar sekali. Oke, Merah sudah paham. Jika tidak ada, mungkin kalian bisa mencobanya. Kita akan kasih waktu 15 menit ya untuk kalian mencobanya. Jika sudah, mungkin kalian bisa share linknya ke dalam chat ini untuk kita lihat. Ya. Oh ya, termasuk yang video tadi ya, yang kalian bikin screencast device, jangan lupa. Oke, di sini aku akan memutarkan lagu untuk kalian mengerjakan, oke? Oke. You're my sister. Silahkan dikerjakan ya. Jika ada yang bertanya, bilang aja. The similarities between us. Take a minute and see yourself in the mirror. You look like me, those eyes, lips, you can't deny. Have you thought about why we look the same, why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Oh, sometimes we're happy. You breathe, I breathe. We love, walk, talk, and we smile. Have you thought about why we look the same, why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Oh, you're my brother, you're my sister. About you, and I wish you could realize there's no difference between us two. We're part of one family, no matter how far you are, and even if we don't know each other, oh, you and me, me and you, we are one. Oh, you're my brother, you're my sister. Just one big family. Oh, you're my brother, you're my sister. We're one big family. Oh.
Apakah ada kendala yang lain? Ya. Atau masih lama apa atau waktunya masih belum cukup? Nanti jika sudah bisa dikirim di chat ya linknya. Ya. Biar kita bisa melihat bareng-bareng semuanya. Jika ada yang bertanya juga bisa lihat bisa kirim di chat aja kok. Nanti kita langsung bantuin kan, Ki? Iya. Tentu saja. Kayaknya aku akan memutarkan satu lagu lagi ya. Tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. Cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, 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 love. Ada yang sudah selesai mungkin? Ya. Mengingat waktunya sudah hampir habis. Ini tinggal 4 menit lagi. Mungkin masih masih ada mengerjakan Rizky ya? Iya. Tunggu mungkin. Mau kalau ada yang sudah bisa mau mungkin ada yang mau coba share screen untuk melihatkan bareng-bareng ya. Bersama-sama. Bagaimana karyanya? Karena walaupun pasti kita akan memujinya dan pasti akan ya, bagus. Iya. Akan jadi, memberi apresiasi. Apresiasi yang sangat bagus yeah. Untuk orang yang pertama kali saya screen di awal. Iya, yeah. Benar sekali. Jangan malu-malu ya. Kita akan stop parent, stop presenting mungkin untuk orang gantian share screen. Iya. Yeah. Oke. Okay. Oke.
Kenapa? Kenapa? Bagian mana yang masih bingung, Pak Ferdinand Sarnis? Detik lagi. Pak Ferdinand udah mencoba screencast TV-nya belum? Sudah download belum ke di Chrome 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 Web Store ya? Iya. Udah download belum? Atau aku akan share screen lagi kembali untuk melihat mungkin. Iya. Kita menunggu jawaban dari Pak Ferdinand dulu mungkin ya. Iya. Iya, kita akan mulai dari awal lagi ya, dari screencast TV-nya. Ah. Mungkin Rizky bisa menjelaskannya lagi dengan cara hal yang lambat. Oh, oke. Okay. Nah, di-share screen lagi ya? Enggak, share screen-nya. Your entire screen. Wait ya. Dengan cara yang singkat, padat, dan jelas. Asalkan the point, Ki. Oke. Okay. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sepertinya sudah ya. Oke, saya akan mulai ulang. Jadi yang mana nih? Oke, kita buat tab lagi. Kita untuk mendownloadnya lagi ya. Ini saya ulang lagi. Kita ke Chrome Web Store. Oke. Terus kita masuk ke sini lagi. Ya. Tadi saya sudah jelaskan Chrome Web Store itu adalah aplikasi yang resmi dari Google. Jadi dibuat. Jadi aman. Oke, kita langsung ketik lagi. Oke, kita langsung klik ini. Nah, tadi kan yang seperti saya sudah bilang tadi, karena saya sudah download, jadi akan tulisannya seperti ini. Tapi buat yang belum download, di sini juga. Ya. Nih. Coba kita remove ya. Nah, kita tambahkan ke Chrome lagi. Nih, tulisannya kan seperti ini buat yang belum download. Tambahkan. Add extension. Add extension. Oke. Okay. Lagi loading di sini. Yang sudah selesai mungkin bisa di-share ya, biar kita tahu hasil kalian. Iya. Yeah. Oh, ada yang sudah selesai. Nah, menek shortcut. Oke. Oke, selanjutnya kita pin agar muncul logo. Nah, seperti ini. Habis itu kita klik ini. Nah, kita disuruh sign in. Oke, kita langsung cek ini lagi aja ya.
Ini mungkin sudah ada orang yang mau mengirimkan hasil videonya dari hasil share screen. Mungkin Pak Ferdinand bisa ditunda sebentar dulu ya untuk melihat hasilnya. Soalnya lagi. Oke Nadia, terima kasih ya sudah mencoba. Selain Nadia, apakah ada yang mencoba lagi? Ya. Hello anybody? Oke, sekarang kita akan memperlihatkan video yang telah dibuat dari Screencastify. Ini belum diedit sama sekali ya? Iya, belum. Pertama di sekolah baru. Sorry, tak sabar berkenalan dengan teman-teman sebangkunya. Siapa yang akan jadi teman sebangkunya? Nah, Tari, duduk sebelah pelangi ya, kata Bu Guru. Mancing semalaman, cuma dapat temen. Pelangi, perkenalan nama saya Tari. Hahaha, semua tertawa. Namun, Pelangi tak bersuara. Kepada anak yang pendiam. Saat belajar musik, guru mengajarkan sebuah lagu. Tralala, trilili, semua anak menyanyi riang, kecuali Pelangi. Kenapa tidak ikut menyanyi? Tanya Tari. Teman sebangkunya diam saja. Sariawan ya, bisiknya lagi. Kok Pelangi tidak menyaut? Apa dia anak yang pemalu? Teng, bel istirahat berbunyi. Pelangi membuka bekalnya. Aroma nasi goreng pun tercium. Sepertinya bekalmu enak sekali. Aku jadi lapar. Antarkan aku ke kantin dah, pintetan. Lagi-lagi Pelangi diam saja. Yuk ke kantin bersama kami. Ajak Bunga. Pelangi tidak suka berbicara, kata Pipit. Pelangi hanya berisik-bisik saja dengan dulu. Jelas Bunga. Kami belum pernah mendengar suara ini. Oh, apa Pelangi tak suka berteman? Saat pelajaran Bahasa Indonesia,
guru meminta anak-anak menulis karangan tentang hiburan. Aku akan tari tulis ya. Pelangi menggambar itu tulis, nah. Bagus sekali gambarnya, pikir tari kagum. Waktu membacakan karangan, pelangi mendapat pilihan terakhir. Suatu pelangi, suara pelangi terlalu keras. Jadi bu guru membacakan karangannya. Bu guru juga memuji gambar pelangi. Kenapa ya bu guru membacakan karangan pelangi? Apa pelangi tak bisa membaca? Aki, baca olahraga. Kita kan berlomba estafet berkelompok. Pak guru menjelaskan tadi. Lompat, lompat di kelompok dan melewati kerucut. Lalu lanjutkan oleh teman berikutnya. Tari meresap secepat kilat. Kelompoknya memimpin. Pelangi yang mendapat giliran setelah tari hingga menyelesaikan dengan mudah. Namun, pelangi malah menggantung. Pelangi, cepat lari nanti kita kalah, ucap dari kesempatan. Oh, pelangi terjatuh karena tari mendorong kru kelas. Pak guru membawa pelangi ke UKS. Semoga pelangi datang. Pulang sekolah, pelangi berjalan dengan pincang. Apakah ia bisa pulang sendiri? Pelangi, maaf, saya kuantar. Pelangi tidak menjawab, tapi dia mau menunjukkan arah rumahnya. Pelangi juga diam saja ketika tari berpamitan dengan melapai. Kesokan harinya, pelangi tidak masuk sekolah. Apa kakinya masih sakit? Teman-teman, ayo kita jenguk pelangi, suruh tari. Dia merasa bersalah. Oke, mungkin karena waktunya sudah terlalu lama ya, ini sudah lewat 7 menit, kita akan tutup. Mohon maaf atas kesalahan. Oke, jika belum ada yang selesai, tidak apa-apa. Semoga informasi yang kita berikan ini bermanfaat ya. Jika kalian masih ingin bertanya, silakan ngechat di WhatsApp. Dan selamat bereksplorasi dengan audiobook. Sampai bertemu di proyek selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Daryl Rizky yang sudah mempresentasikan dengan sangat baik nih. Nah, buat teman-teman, ayah bunda yang mengikuti sesi ini, kalau sudah selesai nanti boleh di-share nih di IG ya, di-posting lalu di-tag ke IG-nya Lazuardi, @lazuardialfalah ya. Sampai jumpa di program berikutnya. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Bye-bye.